Seekor macan tutul ditembak mati oleh warga dengan menggunakan senapan angin di Kampung Pangguyangan Desa Sukanagara Kecamatan Sorayang Kabupaten Bandung. Macan tutul yang diperkirakan berusia 2 tahun tersebut ditembak warga karena dianggap sudah meresahkan. Seekor macan tutul yang berkeliaran di kampung Pangguyangan, desa Sukanagara, kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, ditembak mati oleh warga. Macan tutul yang diperkirakan berusia dua tahun tersebut ditembak mati oleh warga saat sedang berada di atas pohon cengkeh yang tidak jauh dari permukiman warga. Diduga macan yang kini sudah hampir punah ini berkeliaran ke pemukiman warga akibat kehabisan bahan makanan di habitatnya. Menurut seorang warga, Denny Koyerudin, dirinya tidak percaya dengan keberadaan macan tutul yang berkeliaran di wilayahnya. Selain itu, dirinya juga mengatakan warga terpaksa menembak macan tersebut setelah mendapatkan instruksi dari kepolisian. Itu udah ada warga, lagi itu dan sama anjing-anjing itu yang di bawah anjing kampung, itu di pohon aren. Tunggu dulu, saya mau nelpon dulu, ya, saya ngontek langsung ke polsek. Nyari ke polsek. Ya udah, eh, ditangkap hidup-hidup kalau bisa ya udah saya nunggu aja keputusan nunggu aja keputusan udah mau maghrib itu udah poek langsung dari kapolsek lagi wa lagi ya udah dilumpuhkan aja dilumpukan. itu karena di bawah itu banyak masyarakat atau warga yang ngambil air itu di situ di situ nah merasakan aduh gimana ini ya udah nah udah ada deal dari kapolsek ya udah dilumpuhkan dari ponaren itu tidak lumpuh luncat dulu luncat dulu karena Tadak takut kan semua Nah akhirnya lari lagi ke itu kan banyak anjing kampung Naik ke pohon cengkeh Nah disitulah ditembakkan sama mimis itu Hingga kini Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Terus menyelidiki motif penembakan macan tutul tersebut Di Kabupaten Bandung diperkirakan kini hanya ada empat ekor macan tutul Yang tersebar di Gunung Tilu Rezi Tiap saja Bandung TV